Video sebuah momen mengejutkan dalam perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina beredar luas. Terbaru, pasukan Rusia dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat dan helikopter milik Ukraina. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menghancurkan sistem rudal anti pesawat dan alutsista lainnya. Dikutip dari Tribun Medan, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis sebuah video yang memperlihatkan pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina pada Kamis 5 Mei 2022. Dalam video tersebut, pasukan Rusia tampak membakar alutsista Ukraina hingga tak berbentuk. Terdengar dentuman keras dari persenjataan Rusia yang menghantam wilayah itu. Tampak kobaran api yang sangat besar menghanguskan persenjataan pasukan Ukraina, mulai dari kendaraan lapis baja hingga senjata artileri lainnya. Kepulan asap hitam dan abu tampak menutupi wilayah tersebut. Tak dijelaskan secara rinci di mana lokasi penemuan alutsista ini. Rusia dikabarkan telah menjatuhkan 149 pesawat, 112 helikopter, dan 726 drone milik Ukraina. Tak hanya itu, pasukan Rusia juga berhasil menghancurkan 288 sistem rudal anti pesawat, 2.834 tank baja, dan 325 peluncur roket ganda serta alutsista lainnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.